Selamat malam. Yang saya lihat, no, mereka memanfaatkan momen yang di mana Amerika bisa cetak gol di babak pertama dengan free kick terlalu cepat. Babak kedua baru masuk juga, kena gol lagi. Ya, di situ. Walaupun kita mau berusaha babak pertama kita banyak peluang dan bola tidak mau masuk ya, tapi ya kita tetap semangat, tetap fokus untuk pertandingan berikutnya. Kami harus mengakui kekalahan. Kami mendapatkan banyak peluang, mungkin bukan rezeki kami. Kedepannya kami akan memanfaatkan itu lagi dan kita akan berikan yang terbaik. Ya, kita harus harus tetap percaya, no? Masih sisa 9 pertandingan. Apa aja bisa terjadi kita. Waktu saya datang juga tim ada di posisi seperti ini, kita bisa keluar. Masih dengan 9 pertandingan ini mungkin kita bisa dapat seberapa banyak poin yang perlu untuk kita keluar dari posisi posisi ini. Ya, kalau kita lihat gol pertama ada dari bola mati, sama seperti kemarin kita kena juga dua gol dari free kick. Ya, dan mungkin ya habis itu mungkin fokus kita hilang dengan pertandingan, dan juga Persib tadi main agresif juga, no? Ya. Ya, juga kita tidak beruntung karena kita punya peluang dan tidak bisa masuk bola. Itu juga bikin kita mungkin sedikit frustrasi. Mungkin kalau tadi bola masuk di babak pertama, pertandingan berubah, no? Kita ada perubahan karena masalah dengan COVID, no? Ada beberapa pemain tidak bisa hadir. Kita masih punya banyak pemain, kita harus kerja lebih. Juga waktu untuk kita bisa kerja juga tidak punya. Harus sekarang 2 hari lagi kita harus main. Persiapan sangat mepet, tapi ya kompetisi jadi seperti itu. Kita harus ikut seperti itu, no? Tapi waktu juga tidak cukup. Tadi kita ada motivasi tinggi untuk pertandingan ini. Kita masuk di lapangan dengan semangat, kerja untuk dapat 3 poin seperti saya bilang. Saya berharap semua pemain bisa cepat lupa, kita bisa pikir untuk pertandingan berikutnya dan kita bisa dapat poin. Itu yang paling penting buat kita sekarang, tidak bisa pikir terlalu lama, no? Walaupun kapan kita kalah mungkin mental mental pemain bisa turun, tapi kita harus bangun cepat. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola spotter.